subscribe. Oke. Gelapan di set yang kelima kali ini puisi Glit benar bola Mikasa tentunya dikuasai dari cakra feminal seorang putri satu servis pelan cukup sempurna dari Alvisi ada Vita yang ditujunya pelan saja angkat tinggi kembali Nuril Wina keras pada seorang Nanda kembali Vita flashing ball ada kayu dengan sempurnanya Wina kembali melebar ke sisi lapangan membuka poin berdarah di set yang kelima untuk Alvis Sigit 79. Kembali ada Tuti dengan senyum manisnya kali ini Tuti satu servis pelan Tuti cukup sempurna kali ini Wina angkat tinggi sorong ke belakang Nuril angkat tinggi sang setter ada Vitanyo angkat tinggi kembali dari Saka Wina mempersembahkan satu poin untuk Cakra Femina. Masih dengan nomor punggung 9 ada seorang Wafir Slow satu servis bola telah dilakukan Tuti dengan sempurnanya ada Vita Nyot dibuat sorong ke belakang Tuti dengan sempurnanya kembali angkat tinggi dari Elvis Sinanda siapa yang dituju Vita keras dipacar dibuat langsung seorang Vina kembali Nanda sorong ke belakang luar biasa masih bisa dari Cakra Femina apa yang terjadi nampaknya satu pelanggaran kecil dari Cakra Femina menguntungkan satu poin untuk LVCG 79 2 melawan 1 masih bersama sang center andalan dari LVC ada Nanda selepas sudah terlalu rosok nampaknya Nanda berikan satu poin gratis untuk LH Cakra Femina. Masih dengan nomor punggung satu dari Cakra ada Nuril kembali Nuril konsentrasi penuh Nuril Susana kurang sempurna kali ini poin bertambah untuk Cakra Femina 3-2 masih bersama sang center legend asli dari Cakra kembali timang-timang bola Nuril lepas sudah satu servis bola Nuril luar biasa Nuril mempersembahkan satu poin untuk Cakra Femina kembali ada tim out diberikan wasit dengan skor sementara 4-2 tertinggal 2 angka di set yang kelima tim LVC atas ukurnya tim dari Cakra. Ya kembali ke lapangan tentunya masih dari tim Cakra mulai sang setternya coba satu serangan oleh servis andalnya telah dilakukan Tuti kurang sempurna ada Susana sorong ke belakang masih bisa dari Cakra tentunya siapa yang dituju Wina apa yang terjadi dengan anda Wina berikan satu poin gratis untuk Alvin Sigit 79 masih dari LVC bersama sang bombernya tentunya ada Vita ambil napas sejenak kali ini Vita bersemangat se-Vita lepas sudah seorang Vita pelan nah, cukup sempurna ada kayu yang dituju keras kembali LVC kurang sempurna risit kali ini Vita yang dituju sorong ke belakang kembali serang dari Cakra Femina kayu no tangan-tangan datangnya bola cukup sempurna kali ini Tuti apa yang terjadi kelamun akan tinggi masih dari Cakra kayu luar biasa langsung saja kembali apa yang terjadi nampaknya tidak mampu berisi pula dengan sempurna dari Cakra Femina poin kembali pertama untuk LVC 79 4-4 masih bersama Vita konsentrasi penuh Vita dengan tatapan dinginnya satu servis lepas sudah disini cukup sempurna putri kali ini sorong kembali ke belakang angkat tinggi masih di Cakra Femina tipuan luar biasa Vina sorong ke belakang luar biasa kembali poin bertambah untuk Cakra Femina 5-4 masih dengan nomor punggung 6 dari Cakra harus serang Vina
Satu servis pelan Vina. Di situ kurang sempurna tentunya. Coba satu serangan Vita melalui sweeping LDR-nya. Lepaskan kembali Vita. Dangan-dangan datangnya pula sorong ke belakang. Masih di cakra Vina. Coba satu serangan melalui seorang putri. Ribuan manis maksudnya. Apa yang terjadi? Di situ kurang sempurna Nisa. Mempersembahkan satu poin gratis untuk cakra Vina. Masih bersama Wina. Konsentrasi penuh Wina kali ini. Satu servis pelan cukup sempurna Tuti Nanda. Ada Vita yang dituju keras. Apa yang terjadi? Salah membaca arah bola seorang Wina. Bersama satu poin kembali untuk Elvin Ziki 79. Masih bersama Nisa. Sang popernya dari Elvin Ziki. Keblok-keblok balas sejenak Nisa. Satu servis pelan tentunya Nisa. Disini kurang sempurna kain. Coba selamatkan seorang putri. Lampaknya Fafir. Akan tinggi kembali Nanda. Satu eksekutor Tuti. Jangan-jangan satu eksekutor Tuti. Kembali poin bertambah untuk cakra Femina 7 lawan 5. Masih dikena berbungkuk 7 dari cakra Arsora Dias. Konsentrasi penuh kali ini dia selepas sudah. Tangan-tangan datangnya pelari sih kurang sempurna. Coba selamatkan dari LVC masih bisa. Apa yang terjadi? Ada putrinya, putri. Akan tinggi masih dari LVC Vita. Luar biasa Vita masih bisa dari LVC. Sorong saja ke belakang. Deprok-deprok datangnya mulai ya. Untuk Alvin Ziki 79 6 melawan 7 Aurel. Banget tentunya kali ini bola dikuasai dari tim LVC. Masih dengan nomor punggung 5 antar Rura. Konsentrasi kali ini Rura. Satu servis bola telah dilakukan. Isi berat sempurna. Seorang Pak Gayu memberikan satu poin gratis untuk cakra namanya LVC G79 8 melawan 7. Ya langsung saja kita saksikan kembali. Kali ini bola Sibli Bodar dikuasai dari LVC G79. Masih bersama Ruroh. Konsentrasi penuh Ruroh kali ini. Satu servis luar biasa Ruroh. Disini kurang sempurna. Siapa yang dituju? Gayu sorong ke belakang. Akan tinggi sang center dari LVC. Vita yang dituju oleh sepik LDR-nya masih bisa. Ada Vina yang dituju. Blessing ball sorong Vina Nanda. Akan tinggi nampaknya sorong ke belakang. Luar biasa. Kembali poin pertama untuk LVC G79 9 melawan 7. Masih bersama Ruro. Kembali konsentrasi penuh Ruro. Satu servis pelan kurang sempurna nampaknya Surat Dias. Coba selamatkan. Ada Gayu tentunya. Akan tinggi tipuan kembali. Apa yang terjadi? Luar biasa. Satu dari LVC kembali mempersembahkan satu poin untuk LVC 79-10 melawan 7. Tertinggal 3 angka cakra Femina atas pembelian tim dari LVC 79. Kembali serangan dari LVC G79 Vika keluar. Poin pertama untuk cakra Femina.
lawan 10. Masih dengan nomor punggung 5, sang seniornya kali ini dari Tangra Adang Kayusa. Satu servis bola angkat tinggi Vika yang dituju, sangat sempurna. Ada putrinya, putri luar biasa. Tentunya putri kembali mempersembahkan satu poin untuk Cakra Femina. 10 lawan 10, cukup berimbang tengah di set yang kelima. Masih nomor siapa? Poin Epino 11 melawan 9. Masih dari LVC. Lepas sudah satu servis. Aris itulah sempurna. Kali ini kembali poin gratis untuk LVC. 12 melawan 9. Masih dari LVC kembali tim 15 telah dilakukan. Putri cukup sempurna kali ini. Wafir yang dituju pressing ball kembali serang dari LVC akan tinggi Vika. Masih luar biasa lagi-lagi tanda mempersembahkan satu poin. 13 melawan 9, tertinggal 4 angka tim dari Cakra Femina atau sumbernya tim dari LVC itu 9. Main turun burung buka paling mbak. Ya kembali ke lapangan tentunya masih dari LVC melalui seorang Susana. Cuma satu servis andalannya pelan cukup sempurna Vina. Ada Wafir pelan saja kembali sepuluh serangan dari Cakra Femina. Ada Vina yang dituju penempatan bola saja dari Cakra Femina. Ada Vita nyo pelan masih bisa leblok-leblok Gayu kembali serangan dari Cakra Femina. Ada Nuril, apa yang terjadi? Bersama Susana kembali konsentrasi penuh. Susana satu servis bola Vina cukup sempurna angkat tinggi dibuat manis Nuril angkat tinggi Vina masih bisa dari Cakra. Siapa yang dituju? Vina keras dari sepit LPR nya kali ini coba selamatkan dari Cakra Vina. Coba satu serangan dari seorang Vina colekan manis tentunya masih dari LPC tipuan masih bisa sorong ke belakang akan tinggi Vita yang dituju kembali. Baik pertama untuk Cakra Vina 10 melawan 14. Masih bersama Putri dengan konsentrasi penuhnya. Apa yang terjadi? Satu servis lepas sudah cukup sempurna dari LVC. Satu eksekutor biasa Vita. Wah ini di set yang kelima. Kami ucapkan selamat untuk tim dari LVC K79. Tim Anda berhak melaju ke babak selanjutnya dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk Cakra Femina atas partisipasi Anda.